jagoannya satu. Jagoannya. Di depan. Di sini, Pak. Ini Akbar sama Akbar. Anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang tanggal 27 Mei, yaitu yang disebut Hari Khilafat yang ke-106, ya, Khilafat Ahmadiyah, di mana Hadrat Imam Mahdi alaihi salam, Hadrat Nurul Ahmad alaihi salam, beliau wafat pada tanggal tahun 1908, yaitu tanggal 26 Mei. Hari besoknya terpilihlah Hadrat Khalifatul Masih awal sebagai khalifah yang pertama, yaitu pada tanggal 27 Mei 1908. Saat itulah sampai sekarang, alhamdulillah, hanya kitalah jemaat yang memiliki khilafat. Maka supaya kalian tahu, dan nanti kalian akan merayakan yang ke depan juga, bahwa setiap tahun harus merayakan hari khilafat. Karena hari khilafat itu adalah hari di mana berdirinya Khalifah Ahmadiyah. Ya, alhamdulillah. Sekarang kalian akan perlombaan, ya. Balap karung, makan kerupuk, ya. Ada lagi makan apa nih? Ya, kalau ada nanti doa rohani program kapalan. Nanti ada hadiahnya, ya. Nah, semoga kalian ini adalah anak Ahmadi. Ya, insyaallah taala di tangan kalian generasi yang akan datang akan mendapat beberapa kemajuan jemaat ini. Karena kita adalah anak Ahmadi, kalian mau dengar Bapak kasih ajar lagu, ya. Kami anak Ahmadi dengan senang hati membawa kabar suka tentang Imam Mahdi. Jangan anda keliru, masih Israeli, beliau sudah wafat tak kembali. Imam Mahdi Muhammadi tersirat dalam sabda Rasul suci, masih Ma'ud yang memuji Hadrat Mirza Ghulam Ahmad tak sangsi. Jadi kalian anak jadi itu, ya. Siapa yang hafal nanti dilombakan, nanti Bapak kasih hadiah, ya. Baiklah, kita mulai dengan doa. Semoga perlombaan ini, acara ini mendapat berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Doa dimulai, doa semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullah rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilaihi. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah.
Allahumma sholli ala Muhammad.